Okay, assalamualaikum guys. Welcome back, selamat kembali guys. Seperti biasa guys, kita pergi agak trolling tenggiri. Kita nak kena cari umpan dulu, umpan parang pun kita bawa. Kita dapat info, pergi dah start makan. Pergi nak makan umpan hidup. Mari kita tengok macam ni. Right, stay tuned, tunggu, tengok ada hasil tak untuk tenggiri guys. Right. Empat seko kat darat tadi. Eish. Kita cuba dulu lah umpan seko ni. Umpan hidup, umpan seluruh. Nanti biasa guys. Saya betat rawai kat atas tu. Kita zikkan kat betat tu untuk buat lubang pada dawai tu yang terlalu ketat, yang tak ada longkong lah. Penting hujung tu. Okey, kita masukkan di tengah-tengah antara sirip tas tu dan di belakang satu. Okey, simple tu cara cara saya lah. Lain-lain ni macam-macam ada. Baik, kita start paling kita akan jalan je. Hari yang tanya biasanya kita masuk dia je biasanya. Hari yang pertama ni kita kena laju sikit sebab kita nak suruh umpan tu ada di belakang. Kita jalan je. Kita akan letak batu nombor 2. Kita tengok ikan tadi ada atas air. Kita cuba tu. Kalau tak, kita akan adjust batu. Kalau tak pakai batu macam tu lah. Kena pandai-pandai adjust kan. Nak trolling kena pandai-pandai. Dan push binder mesti kena ada untuk memudahkan kita punya trolling. Kalau tak ada pun boleh. Dulu pun saya tak ada tu. Untuk memudahkan kita kena cari kan. Macam biasa set up 10 depa. Saya akan lepaskan tali main leader ni 20 depa. Nisbah dia saya pakai macam tu lah. 1 nisbah 2 mana 10 main leader tu 20. Kita akan start down area dia ni tu. Dengan umpan slow seko ni kita dapat. Kalau tak ada rezeki kita guys, kau tunggu tengok. Ketol-ketol ni tak mau ambil lagi. Tak takut tak tahu. Kalau ada di ketol saja nak lepas atau ada ikan besar kat belakang. Tali. Kenapa tak?
Kan ada lagi ke? Hari saya. So. Tak ada rezeki kita kan. Tak ada rezeki kita kan. Boleh tercabut. Aduh. Pam pun seekor kan. Ah, itu cuba lagi. Pam parang pula. Ada lah, pas slow kita, sayang kan. Alah kita nak apa, guide. Boleh tercabut. Aduh, ada rezeki, tak ada rezeki kan. Parang. Parang kah? Parang. Oof.
besar, besar. Besar lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah guys, boleh juga parah-parah akhirnya. Tengok tu. Alhamdulillah guys. GoPro boleh dah cabut dah. Sebab tak jatuh air. Oh. Ha, 3 kilo dia. Kan ni ah. 3 kilo. Alhamdulillah rezeki. Tadi kita low cost. Okey, bukan low cost. Kait tu tak kena mata kain dia cabut. Aduh. Hai, guys. Apa parang ada lagi kita kan cuba lagi tengok. Ha ni, umpan dia. Ha ni. Ni umpan dia. Baik kita cuba lagi ya. Hai guys. Kita baru sudah ikat apa? Sakung tekan di depan parang. Dia cuba link ni parang lah. Dia nak ni tak apa lah. Yang pastinya kita nak tahu dia nak makan depan parang. Kalau kita tahu dia nak makan, kita akan bagi. So, biasanya dia tekan selera dia lagi lah kadang-kadang. Yang ni kita dah tahu dia nak makan lah. Kita lagi lagi dia ada lah. Hai dah dia tak ambil sebab salah satu cara main paparan ni kita tak tahu dia macam tak ada signal. Signal dia jauhkan tu macam tu. Ha, dia tak di. Kita cuba kan. Ada rezeki kita. Sahabat kita ni semalam tu 3 ekor. 3 ekor 25 kilo kan. Besar, besar. Try guys. Ke cabut guys, tak apa lah. Ini sebab kerja dia cabut guys, tak boleh nak off. Upang parang. Tu tak nampak ke? Jauh dia unit lagi ni. Besar, besar. Besar lah eh. Ha, nampak batu. Tu tak nak. Tunjuk kepala habis kan. Dia cabut tu.
Dua kali lah kena macam ni. Rambut guys, aduh. Saya tengah kiri tu. Tinggal dua ekor ke parang. Kita cuba tu. Ada rezeki kita. Ikan kalau kita rasa kup-kup-kup. Dia nak cuba buang tekan air tu. Yang tu paling tak gemar lah tenggiri. Dia boleh tahu. Try lagi tengok apa cerita. Kalau empat mata kain tu, aduh, tak macam yang upah pertama parang tu tadi. Oh, tangkup kat pipi. InsyaAllah ada sikit dengan cuba tu. Okay, upah kubung dia dapat tadi. Dia ngacar tu ulu-ulu. Boleh dua ekor, boleh lah kita buat upah. Upah parang tak ada sambutan. Dia nak upah hidup. Kita cuba tu. Sahabat itu tadi dapat upah hidup. Makan atas upah hidup. Ya, insyaAllah guys. Ada rezeki ada ke untuk kita. Buat getah guys. Kampung. Alhamdulillah nak ambil lagi. Nak ambil. Nak lagi. Macam tu. Guys, tu bateri problem. Aduh. Sayang lah tengah start. Bateri pula problem. Ni kan. Dah landing guys. Fuh, upah kembung. Baru. Upah kembung baru guys. Tengok. Ah. Dia telannya. Ada kain kena kat sirik ni guys. Ha. Ah. Sayang-sayang guys. Strike. Ada strike tapi tak boleh nak rekod. Memang sayang guys. Bateri habis. Aduh. Tu tukar bateri lain spare. Ya. Ni. Apa yang tak nak main ni? lebih kurang 3 kilo kot eh. 3 kilo macam tak dirak. Hai. Tengok ni. Fuh. Babu. Eh guys, pan dia sekor lagi ke trolling je. Hai guys. Tu je rasa umpan dah mati guys. Start ke nak balik lah. Alright guys. Tu je lah setrik kita kali ni kan. Tak nak makan dah. So upan kembung tu dah mati lah. Kena di ikan apa kacang tu todok tadi. Itu tengok setrik kita kan. Tadi kita strike sebenarnya 4 kali hari ni. Oh, tapi tu je lah. Ada rezeki kita 2 ekor je tengok. Alhamdulillah. Kurang 9 kilo lah rekod ni. Kan tangga 3 kilo rekod. Hai guys. Hai, pada yang baru tengok channel saya tu, jangan lupa guys, tekan butang loceng untuk notifikasi video-video terbaru saya. InsyaAllah. Jangan lupa like, subscribe dan komen. Apa-apa berkaitan dengan trolling, kita boleh share guys. Hai, apa-apa, see you next video. Bye.